Kecemo deh. Hey guys, Liga Malaysia baru saja melabuhkan tirainya dan tahniah kepada JDT selaku juara Liga Super tahun ini. Dari usia kecil sampailah ke otai, semua orang suka layan bola sepak. Namun, dalam sukan ini, biasalah ada berlakunya pergaduhan. Video ini, KM nak kongsikan sebuah 2 detik bergocoh dalam bola sepak Malaysia. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk bantu KM like video ni ya. Yang baru saja jumpa channel ni, dah subscribe belum? Kecik boleh. Kepada yang sudah subscribe, KM mengucapkan terima kasih. Nombor 5, Perak JDT. Provokasi antara penyokong tuan rumah dan JDT membawa kepada kekecohan yang lebih besar apabila penyokong JDT disuruh masuk padang untuk tujuan keselamatan. Namun, masih ramai penyokong Perak menunggu dan merusuh sehingga penyokong JDT keluar. Ini adalah kerana ada yang tidak berpuas hati di atas keputusan perlawanan pada ketika itu. JDT menang 1-0. Dan juga ada sekelumit dendam yang masih disimpan ketika mana sebelum itu penyokong Perak dilayan dengan tidak seberapa elok semasa perlawanan di Larkin. Kekecohan ini memaksa pihak FRU untuk campur tangan kerana ada segelintir penyokong mula bertindak ganas sehingga memecahkan cermin bas JDT. Nombor 4, Terengganu Lion 12. Perlawanan separuh akhir kedua Piala Malaysia 2015 di antara Terengganu dan Lion 12 di Stadium Gombada ini menjadi pengalaman buruk bagi mereka yang hadir. Terengganu tewas 4-4 secara aggregate, di mana Lion 12 mempunyai kelebihan gol di tempat lawan. Perlawanan ini memang agak panas, di mana berlaku beberapa babak pergaduhan akibat keputusan pengadil yang kurang jelas. Usai tiupan whistle akhir, kekecohan menjadi lebih parah apabila penyokong Terengganu mula mengamuk di luar stadium. Pintu utama stadium rosak dan ambulans pula dibakar. Memang dahsyatlah. Nasib baik sekarang dah behave. Nombor 3, Kelantan Negeri 9. Separuh akhir Piala FA 2009 menyaksikan Kelantan tewas 0-1 kepada Negeri 9. Lantaran dari itu, berlaku rusuhan yang mengakibatkan kegagalan pihak berkuasa. Mana tidaknya, trek polis digulingkan dan dibakar oleh penyokong tuan rumah. Kekecohan mula berlaku ketika perlawanan berlangsung di mana Halim Napi menendang seorang pemain Negeri 9. Ekoran itu, para penyokong ikut sama naik angin dan bertindak liar. Jika dilihat, ianya seolah situasi hooligan di negara luar. Segalanya musnah dan hancur. Bak kata wartawan ni, adakah gomo Kelate gomo atau gocoh Kelate gocoh tagline yang sesuai buat Kelantan? Sekarang macam ni lagi ke? Dah baik kan? Yelah, kelab pun tengah baru nak naik balik tu. Harapnya dah naik balik nanti, penyokong Kelantan lebih bersikap matang lah ya. Nombor 2, Indonesia versus Malaysia. Kejadian ini berlaku semasa perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022 di Gelora Bung Karno. Walaupun Malaysia dan Indonesia saudara serumpun, namun bola sepak masih mampu memecahkan dua pihak ini. KM pun hairan, setiap kali bertemu mesti bertumbuk. Malaysia berjaya comeback pada perlawanan ini dan menang dengan keputusan 2-3. Untuk Matthew Davis, rendah hantaran ini. Gol untuk Malaysia. Setelah itu, penyokong tuan rumah mula tidak berpuas hati dan melepaskan marah dengan membuat kekecohan. Bayangkan lautan Garuda Merah lawan seciput penyokong Malaysia. Heish, siapa tak kecup perut oi?
Namun segalanya berjaya dikawal dan dileraikan oleh pihak berkuasa. Malaya, Malaya tai anjing. Bau mulut. Bau bangkai. Nombor 1. Wan Zek versus Fabregas. Yang ni bukanlah rusuhan atau pergaduhan yang besar. Cuma ia adalah salah satu pergaduhan yang sangat ikonik bagi rakyat Malaysia. Siapa tak kenal Fabregas, pemain Sepanyol yang terkenal dengan kawalan bola yang baik. Wan Zek pula pada ketika ini hanyalah seorang pemain yang baru sahaja nak mencipta nama dalam bola sepak Malaysia. Tapi itu tidak menghalang Wan Zek untuk merasa lebih besar dari Fabregas. Semangat macam ni yang kita mahukan. Haha, bagi KM ianya adalah satu pergaduhan yang lucu. Namun kalau anak dia tanya, apa pendapat Papa dalam bola sepak? Bolehlah dia jawab, Papa pernah mendada Fabregas. Hahaha, gurau je Wan Zek. Kamu memang power pun. Kebanyakan video yang KM tunjuk ni berlaku beberapa tahun yang lepas. Masa tu bola sepak kita ni baru saja nak dapat peminat balik. Jadi tak pelik lah kalau mereka bersikap begitu. KM percaya zaman Liga dah semakin maju ni, semua orang dah mula matang dan menunjukkan sikap yang lebih baik. Apapun, jangan lupa untuk sokong bola sepak tempatan, sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Ya dok? Jadi, sampai situ sahaja video untuk kali ini. Apa pula perkongsian KM untuk video seterusnya ya guys? Kalau korang ada cadangan, boleh komen di bawah dengan hashtag Tanya Molek. Jangan lupa untuk tekan butang like jika korang suka dengan video ini. Share kepada kawan-kawan dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Sebelum nak sembang, fikir molek-molek dan kecam molek.